Sekejap lagi sampai lah tu. Dari pagi Kiman tunggu. Dah, pergi makan. Lepas tu baca Yasin di telinga nenek ya. Dulu tengok nenek kan main. Tak biar. Mak dah tak ada. Bang. Wah. Ni apa kau orang ni? Baca apa kau balik macam tu? Kiman! Sipol! Apa lagi ni? Tak kena tiba-tiba bergaduh kau orang ni? Kau nak mak mati pun kau boleh tiba-tiba bergaduh ke? Kau memang nak buat mak sakit lah kau dua orang ni! Mak! Mak tengok ni. Mak tengok ni apa yang dia dah buat. Mak tengok ni. Apa tu? Nawi pasti kan Nawi? Tak ada apa, Makcik. Apa benda kau ni? Mak tengok ni lah apa dia yang dia dah buat. Ni. Polis cari Ipul dengan Kiman. Kereta yang dia jual tu buat sudup. Puncanya dia jual tak tukar nama. Kau buat apa ni, Kiman? Ya Allah. Allah. Cik. Pak! Makcik, Man! Kita kau, kita kau Rawi. Masuk, masuk, masuk. Baik.
biasa hari ini. Tak boleh buat tak tahu. Mak aku. Mak aku sakit pasal benda ni. Bukan sebab ni. Sebab kau dengan Sipu tak pernah baik. Tak pernah baik apanya? Bukan hari ni je aku bergaduh dengan dia. Dah lama dah. Samalah. Makcik Bia pun bukan hari ni buat sakit. Dah lama dah dia buat sakit tu. Kau kena selesai dengan polis dulu. Buat fikir yang lain. Sudah. Ya. Iman. Anja tadi, Iman pun hantar sama Haji. Dia baru keluar. Dia bukannya nak tunggu rumah. Minta maaf ke apa. Dia terkunci. Waalaikumsalam. Allah. Maaflah, malam tak dapat datang. Malam baru sampai rumah. Allah, tak apa. Dah selamat dah. Terima kasihlah kamu datang. Malam ni datang ya, lepas isyak? InsyaAllah. Tu anak biah dengan lelaki baru tu ke tu? Kiman 9 tahun. Adik dia tu 7 tahun. Besar dah. Tak diru lah. Siapa nama adik kamu tu, Kiman? Sipul bin Kamsani. Saya Kiman Bibusa. Baguslah. Kamu berdua ni rapat. Walaupun saudara anjing, tapi rapat macam saudara benar. Baguslah macam tu. Apa pakcik? Kamu berdua ni saudara anjing. Kata orang dulu-dulu. Toli, Toli! Ah, kenapa? Oh, cucu Tok Ali. Gasing di balik kedai saya. Ya. Kiman, Sipul, sini. Kenapa dengan kamu, Kiman? Sipul? Saya beritahu dia orang. Dia orang ni saudara anjing. Kenapa kamu cakap macam tu? Lah, betul apa yang saya cakap. Saya sendiri pun tak pernah cakap macam tu. Habis tu, salahlah saya ni. Kiman? Sipul? Dah, naik.
kau jadi adik-beradik aku. Agak suka nak jadi abangku. Iman! Sipul! Apa lagi kau diorang tak habis-habis bergaduh ni, ha? Eh, korang diorang ni adik-beradik tau. Adik-beradik betul. Adik-beradik kandung. Mak yang larikan korang. Kau tahu tak, mak tahu nyawa anak larikan korang, darah mak ni masih mengalir kat badan korang ni. Apa lagi ni, Kiman? Tui, apa kes? Curiga? Sudah. Oh, nggak bunuh. Mas ni. Siapa tu, Mak? Doktor tak bagi. Mak tu confirm ke esok? Kata doktor macam itulah. Tahap mana belum tahu lagi. Bukan salah ikut dia. Salahkan diri sendiri itu lebih baik daripada menyalahkan orang lain. Ayah pun salahkan ayah. Ayah yang belikan pintu. Ayah tak bela kamu dua dari kecil. Itu punca. Jom makan. Makanlah. Selesai. Eh?
Terima kasih, Sam. Mai. Saya baik, nak. Semoga kita tenang kebas. Mana balik, Mai. Nanti dulu, Mak lihat sini dulu. Mak lihat sini, Mak lihat sini. Sebelum Mak pergi, Mak bantilah bergaduh dengan itu. Mak cakap macam ni je lah, Mak. Mak cakap macam ni, Mak. Nanti orang baik balik dengan dia. Mak jangan risau. Mak jangan risau, eh. Bantu apa? Bukannya saya ingin naik. Saya ingin di kamar. Eh, Mak. Mak minta maaf. Mak minta maaf. Kim Han, Mak dah nak balik ni. Tapi Kimah dengan Sipu tak baik-baik lagi. Kimah bukan abang. Sipu bukan adik. Tapi kamu berdua anak Mak. Habis, kenapa patang kata kita saudara anjing? Bukan anjing, anak. Kenapa pula Mak dengan Tok Ali tu tak cakap tidak kat patang tu? Kimah. Nanti Kimah dah besar, Kimah faham, ya? Sepo, cucu atu, darah daging atu, sama juga dengan Kiman. Orang je cakap saudara anjing, atu pun tak faham. Hmm? Eh? Eh, Kiman? Sepo, eh? Hai. Kiman? Sepo? Salam. Macam mana, Makcik Bia? Dua hari ini makin okey tengok. Mau tak sakit, Makcik Bia tu? Ha? Korang bertumbuk hancur warung tu. Dengan polis cari lagi. Ni muka depan surat khabar tu. Kalau mak aku tu, eish, aku tak tahulah. Nasib baik. Dua hari masa jual pun ada surat. Dia pun sign. Nasib baik, Pakcik Sani jumpa tau. Aku yang besok aku nak beli Cik Bia. Kau rasa dia? Benda ni jadi dalam teriang, dalam temeluh juga. Eh, kau nak pergi dengan siapa? Kau nak pergi naik apa? Takkan kau nak pergi seorang? Nah, tu pun nak masuk campur lah. Aku yang buat pian jumpa kau dulu beli kereta tu. Aku saksi. Aku kena ada. Esok pagi kau datang ambil aku lah. Sipu kau nak bawa tak? Pahal pula. Dia siapa?
Fal. Aku pergi tempat Rawi. Eh, kau nak pergi, kau pergi seorang lah, Fal. Ikut aku pula. Aku ikut Rawi. Rawi dengan aku. Kereta Rawi? Eh, urusan akulah. Mak aku. Kau mak kau seorang. Eh, kau pekat ke? Apa lagi ni? Hah? Kau orang dulu ni apa? Mak kau hospital. Tak fikir ke? Ayah tak pernah marah kau orang berdua selama ni. Tak pernah. Nak meninggi suara macam ni pun tak nak ayah. Agaknya itu silap ayah selama ni. Ayah bagi tahu mak, saya pergi cek pian. Selagi tak jumpa, saya tak balik. Tak payah. Itu kerja polis. Biar dia buat kerja dia. Kalau gitu gini kat mak kau, apa susah? Saya buat ni untuk mak juga. Gila. Kawal sikit lah. Dulu, dulu. Ha? Alak, ayah. Eh, kau sampai sini je, pergi balik. Kau siapa? Eh, kau tahu tak aku tak boleh tengok muka kau? Tapi kau ingat aku boleh lah. Dah tu baliklah. Aku tahan duduk dalam kereta dengan kau ni pun sebab mak. Sebab mak juga kau tak arwah hari tu. Eh, nasib kalau mak tak datang pun belum tentu lagi siapa matilah. Eh, kau tak paham bahasa ke? Pergi baliklah. Aku cakap balik, baliklah. Oi, siapa si? Oi. Dah lah tu. Eh, kau tak paham bahasa ke? Ha? Dah masuk, jom. Eh, aku cakap dengan kau ni lah. Kau ingat aku tak dengar ke? Dah. Masuk, kan? Wei! Jom, ah! Ini tak lama dia masuk. Mana balik sini? Biar aku buat tu. Mak boleh je duduk sendiri. Tak duduk dengan mak. Boleh kerja apa-apa kat kampung ni. Bagilah mak. Belum mak. Mak bagilah mak masih. Mak dah dapat semua tu, mak. Kan aku nak sipu lah. Suka orang. Orang tak suka dia. Bisa dah faham. Nanti lepas itu semuanya kau pergi, insyaAllah. Mak, selagi kau tak duduk sama dengan bergaul sama dengan saya pun, itu selagi itulah kau salah faham. Kau kena. Ini dah masa. Bila ni? Dah.
Biar, ambil ni. Ya, ni. Saya rasa elok kalau kita cari van second hand satu. Sian kereta saya, kereta buruk pun. Tapi hari-hari dengan bau ikan, bau sayur. Sian tanya dia. Elok juga bang cadangan abang tu. Biar ni, apa Sipul dengan Man tengokkan, jagakan van tu. Man, apalah ya, letak nama van tu, nama korang berdua. Mana-mana lah, jaga-jaga buat untuk kerja. Pun, kemakan meja sana. Pun, kau bayar duit adik sekarang. Asal aku pula yang kena bayar. Kau kena tak nak kena mak kau hancur, kau bayar duit adik. Kau minta dengan Jali ya, bukan dengan aku. Din, kau tahu kan kau nak bagi dengan siapa? Untuk apa? Aku cuma kenakan kau dengan Jali. Kau sendiri yang tuju nak bagi, aku tak ada paksa kau pun. Dah dia tak ada. Kau tangkat, cari tak jumpa. Kau lah tanggungjawab. Bukan. Dan salah ni. Salah ni. Bukan apa kau bayangkan! Hei! Kau angkat balik. Angkat balik! Angkat balik dari kursi ni. Tangkat dia budak kau ni, bang. Hey, kau nak pukul dia? Pukul! Aku tak peduli pun. Tapi jangan main kedai ni. Kedai ni kau hadap aku sendiri. Faham? Datang kedai orang nak buat samsim. Gambus! Aku tak minta pun kau tolong. Lain kali jangan sibuk. Kau cakap apa? Kau cakap apa? Apa? Siapa yang nak tolong kau? Ha? Aku tak nak ada benda macam. Kau suka nak buat mak sakit ke apa? Kiman, hantar mak balik. Sakit kepala mak. Korang nak bergaduh ke nak buat apa? Jangan kedai ni. Tutup kedai. Man. Baya, tutup kedai. Jampu, ni masuk lapian dengan mereka. Hei, kau tahu kenapa kan? Ha? Kau tengok ni. Bukan aku. Aku dah jual kereta tu. Ha? Aku sempat pakai 2 bulan je. Hei, kau cakap apa, Toi? Ha? Kau janji nak tukar nama kan? Aku dah siap isi borang. Foto siap IC aku dah bagi. Apa sal? Ha? Eh, kau bagi nama dengan alamat orang tu? Man. Man, tunggu. Jerantut. Jerantut kat mana? Kat mana? Sumpah, aku tak tahu! Hey. Aku masuk luka pasal kau tahu. Mak aku masuk kan? Just a little.
Kiman dah jawab kan? Kenapa? Eh, elok lah. Tak ada lagi bagus. Apa masalah kan? Mana ibu tahu. Daripada ayah beli lagi, tak pernah naik pun. Anak. Kiman, jual benda. Tak kenapa korang ni? Mak cuba nak faham korang tau. Tapi tak boleh. Daripada kecil sampai ketua ni, macam tu je. Apa yang ayah kau tak buat untuk korang? Apa yang ayah dapat? Tak apalah. Tak apalah. Dah jual nak macam mana? Kau biar jual cara betul. Pul. Tengok ayah kamu tu. Ha? Dia cuba nak jaga hati kamu. Tolonglah jaga hati dia sikit. Kiman yang jaga itu? Biar itu bukannya pun. Mak cakap, tolong jaga hati ayah. Tapi apa kena mengena dengan jawapan? Ayah mana, Mak? Kau dah jual van itu pun cik ayah kau? Saya tak pernah minta pun van itu. Kau tahu kan, ayah kau beli van itu untuk apa? Mak ingat, van itu boleh buat orang dengan sipul baik ke? Van itu baru 4 bulan kan? Alah, boleh kira lah berapa kali orang pakai van itu. Itu pun bawa mak pergi warung. Ini, Mak. Mari kat dia. Berapa ibu? Berapa kau jual van ini? Mak tak ambil sesen pun. Bukan ada yang kau ambil 12 ibu, van itu? Kau dengan sipul ni sampai bila nak jadi anjing dan kucing ni? Anjing dan anjing, Mak. Turunlah, weh. Kita kena bincang dulu benda ni. Ni benda bukan main-main tau. Nak pergi hari ini ke nak pergi esok? Sekarang ngelalang. Kita tak kenal siapa mangkunyit tu. Setakat pian tadi tu bolehlah. Kita pun tahu dia bukan gangster. Ini tak apa gangster ke apa. Kita tiga je ni. Sekarang ni selagi aku tak tahu siapa, selagi tu aku tak boleh nak duduk diam. Faham tak? Kau pun? Tak payahlah tanya orang lain. Ini kes aku. Gerak sekarang, weh. Aku nak settle benda ni cepat. Aku dah serabut dah ni. Tadi aku dah start dah dengan Pian. Sekarang ni dengan siapa aku boleh langgar? Kau tunjuk ke aku apa? Tak payah nak kias-kias. Yang aku terasa kenapa? Dah. korang ni masing-masing. Simpan darah panas korang tu. Jangan limpahkan dengan kita aku ni. Dah, jom kita pergi. Man. Jomlah. Assalamualaikum, ya Allah. Lamanya tak jumpa. Urusan apa datang sini ni? Sila. Baguslah dapat jumpa kau ini. Tak, eh? Apa cerita, weh? Kami datang ni cek orang, bang. Katanya orang jerantut. Area abang ni. Nama apa, ya? Man Kunyit. Hal apa saya ni, weh? Abang baik dengan dia.
baik tak lagi. Dia ni ada jual kereta lama, kereta second hand lah yang murah-murah lah kan. Dulu dia kerja baik kereta. Orang jerantuk ni kalau tak kenal siapa mangkunyek tu, alamat nak mati lah. Dia main kawasan mana? Eh, kau ada kes dengan dia? Besar juga bang. Hati-hati. Tak mudah dengan dia tu. Nak bawa bagi tahu je, kedai dekat mana. Hei. Duduk. Duduk, duduk. Hei. Hei. Abang ni orang meniaga, wey. Jangan libat ke abang tu. Kita minum air dulu. Ma! Mari ambil order air ni. Sekejap, eh? Lama lagi ke ni? Kau macam ni, Man? Ya, aku pergi seorang. Kau bawa dia balik. Nak ke dia balik? Kalau kau ada, memanglah dia tak nak balik. Itu sebab kau kena balik. Im, kau ingat kau Rambo? Tak boleh, Man. Seorangnya, kita ada tiga. Kita ada tiga sekarang ni, Man. Man kunyit kita tak tahu macam mana. Berapa ramai keliling dia, Man? Aku tak nak kalau jadi apa-apa. Aku tinggal berdua dengan dia. Mati aku, mak masih ada dia. Ayah dia masih ada dia. Mati dia, aku nanti disalahkan. Tak boleh. Ibu kat jalan tu ni. Dia jual kat sini pula. Kau jangan gaduh tempat orang tu. Ha? Fikir mak kau tengah sakit ni. Apa-apa hal pun selesai cara elok. Dengan abang kau pun. Nanti apa-apa pasal mak, ayah beritahu lah. Eh? Mak kau tu tak apa. Ayah ada, ayah jaga. Kau dengan abang kau tu. Siapa jaga? Cikin salah kat mak. Cakap dengan mak, jangan fikir banyak. Suruh dia banyak rehat. Kau lagi cakap dengan abang tak? Ayah ada nombor dia kan? Kau lah dia. Kau ulu je lah kat dia. Payah sangat ke? Hal kau dengan Sipul ni aku pernah tanya. Sipul, makcik Biar dengan pakcik Sani pun. Tak seorang pun jawab. Aku rasa aku nak tanya kau. Okey, tanya lah ni. Kalau dah tanya, aku nak kau jawab. Tak payah tahulah. Kalau kau tahu pun kau boleh buat apa. Mak yang tahu, ayah yang tahu tu pun tak boleh nak buat apa. Ini kan pula kau. Aku tahu tu. Tak ada siapa yang boleh kecuali korang dua. Tapi korang dua tak nak selesai. Makin lama makin panjang, makin panjang makin susah kau tahu. Bawa ke mati kau orang dua ni. Tahu pun nama pun susah. Macam tali, ibarat tali dah bersimpul. Man, benda tersimpul ni ada dua cara kita boleh buat. Satu, kau cari punca, selesai yang tersimpul tu. Satu lagi, tak payah cari. Lagi susah. Kerat dia yang tersimpul tu, lupakan punca. Saya kena cakap. Ya. Yeah. Ni, dengar ni aja nak pesan ni. Ayah harap kau lebih bijaklah dari Saipul tu. Kalau kau boleh kawal diri kau. Kau boleh kawal Saipul tu. Mak okey. Mak alhamdulillah. Ayah nak ke hospital ni. Ke doktor esok boleh balik kot. Tak boleh bergerak lagi kaki tangan tu. Mulut pun herot sikit lah. Kena ambil masa juga tu.
Nanti ayah akan salam kat mak. Bagi tahu dia tak payah risau lah, ayah pun sama. Tak payah risau pasal kita orang. Eh? Ah, yalah. Ya. Yeah. Banyak yang kau pergi stesen taksi jalan tu balik naik taksi. Ayah pun tak suruh aku balik. Ayah kau bukan ayah aku. Eh, aku dah janji dengan diri aku. Selesai je kes Bensial ni. Kita settle kita dulu. Ha, kita settle sekarang. Ha, eloklah. Pergi lah. Settle elok. Pa, kata nak settle. Ini antara aku dengan kau. Dari kecil, aku tak pernah nak minta nak ada hubungan dengan kau. Aku pun tak nak duduk dengan mak dengan kau. Tapi sebab mak, tapi sebab ayah, kau pula macam ni. Kau cerita apa ni? Hah? Kau cerita apa sekarang ni? Aku ingat lagi lah. Aku bukan lupa dan aku takkan lupa. Kau sendiri tak nak salam dengan aku bila Tok Ali suruh salam. Faham? Kau tak payah nak cerita pasal Tok Ali. Dia mati pun kau tak balik. Kau tahu tak? Aku tak balik sebab aku tak nak tengok muka kau. Ah, sekarang muka ni ada kat depan muka kau. Pulang balik. Pulang balik. Eh, dah lah. Sampai bila lah korang dua ekor nak macam ni? Kau cakap apa? Dua ekor? Yelah, kalau orang tak macam ni, orang ada otak, man. Kau kata aku tak ada otak? Korang dua-dua ni. Korang dua ekor ni. Eh, Wi. Kau tak payah nak campur. Ini tak ada kena-mengena dengan kau. Macam mana, bang? Ah, nanti kita tengok dulu macam mana kalau sesuai dengan kita ni. Kita ambil lah. Harga, asal harga dia berapa ni? Ha? Dalam 37. 37. Tapi kalau abang berminat, urusan bank tu tak lama, dalam 2-3 minggu je. Ya. Yeah. Tak apalah, kalau saya berminat kan, saya telefon lah abang balik. Abang, abang tengok dulu eh? Ah, okay, saya tengok dulu. Dek, cari kereta ke? Ah, saya cari kereta lama. Dalam harga RM45,000 ada, bang. Eh, ada. Ha. Tapi tu kereta saya, tapi kat belakang. Sebab ni semua kereta-kereta tu. Okey. Oh. Nah, berminat. Ha. Sekejap, eh. Bang, abang tengok dulu, bang, eh. Ya, ya, ya. Saya tak jom. Oh, ini kan kat belakang, eh. Baik. Tu ada dua biji tu. Ha. Boleh tengok tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Gunyit eh? Camat saya. Ni, dia. Cuba ingat betul-betul. Kau budak siapa ni? Aku dah jual van ni. Tak, apasal tak tukar nama? Biar pemilik tu lah yang tukar nama. Kenapa dengan aku? Aku berniaga. Aku jual kereta. Orang yang beli tu patut tukar nama. Kau tak faham ke? Dah. Aku hormat korang. Korang memang berani. Tapi kalau macam ni, korang boleh mati. Korang main langgar je tempat orang. Mak aku dalam wad. Dia sakit sebab tengok surat khabar tu. Aku sanggup mati untuk dia. Macam ni lah. Kau pergi sini. Kau cari Jaya Kelantan. Tapi kau kena pergi ramai. Kau jangan pergi tiga orang macam ni. Lagi satu, kau bawa dia pergi hospital. Cepat.
Boleh. Nasib baik luar ni. Tak dalam. Oh, tapi dia punya pedih. Eh, aku pergi farmasi lah, cik buat. Eh, tak payah tak. Dia tahan. Eh, takkan kau nak biar? Kita balik dulu, eh? Kang dah, dah elok luka kau ni. Cik. Tak payahlah. Balik macam ni. Nanti kan ramai aku tengok macam mana pula. Eh, Pul. Nak jalan? Tunggu bawah. Kau pergi beli nasi sekali. Tinggal farmasi, beli ubat cuci. Yang kapal sekali tau. Aku nak ambil agin je, aku tak makan. Kau nak jaga Kiman? Kau nak aku pergi ke kau pergi? Eh, tak payahlah, Rawi. Eh, Kiman tu luka, kau faham tak? Balas. Bagi. Ada adik-adik lah. Pernah ada abang. Abang aku meninggal umur dia 10 tahun. Masa tu aku 7 tahun. Lepas daripada insiden tu, mak aku terus tak boleh beranak lagi lah. Kau bayangkan perasaan aku masa tu. Aku nak sangat adik lah. Tapi lepas tu mak dengan ayah aku ambil adik akad. Perempuan tuan rapat umur dia 15 tahun dia lari balik rumah mak dengan ayah betul dia. Aku macam gila, lama juga aku nak pulih tuan. Pernah ada adik tak dulu? Dulu masa kecil lah. Sekarang dah mati. Sipul tu kan adik kau? Dah mati adik aku. Biar nak cerita pasal adik dengan aku lagi lah. Nak tidur. Pul. Eh. Eh. Pul. Mereka senyap. Burak sekejap. Duduk dulu. Sebelum aku kenal Kiman, aku kenal kau dulu pun. Kita kawan dia kecil lagi pun. Mana-mana pun aku dengan kau. Buat apa pun aku dengan kau. Masa Kiman sampai sini dulu, aku nak kita jadi tiga. Aku tahu niat kau baik, Wee. Sebab tu aku tak pernah ambil hati dengan kau. Tapi terus terang aku cakap dengan kau, aku memang tak boleh. Aku minta maaf. Besar ke kes kau ni? Besar. Masa tu korang kecil lagi. Budak-budak. Kes apa yang budak-budak boleh buat masa tu? Sebab kecil lah aku rasa benda tu besar. Apa yang dia buat? Dia tak ada buat apa pun. Ah, dah tu. Kau pergi naik lah makan. Menarik ajak.
aku ni. Assalamualaikum. Ya. Ya. Masuk dulu. Ha. Cik. Tengok makcik. Kejut-kejut. Baru lelak. Cik. Ya. Ya. Rawi ni makcik. Iman. Cik. Kiman dengan Sipul pergi sini. Geran kereta tu ada kat sini. Mereka pergi ambil balik tu.
pulang. Macam mana? Diorang okey. Dah tak gaduh dah. Dah boleh gelak sama-sama dah tu. Alhamdulillah lah tu yang saya berani tinggal tu. Baguslah. Harap sampai bila-bila macam tu. InsyaAllah makcik. Lepas ni dah tak ada masalah dah. Dah okey dah diorang. Saya tak dirilah. Betul ke apa yang kau cerita dengan makcik? Saya minta maaf lah makcik. Saya terpaksa tipu makcik tadi. Aku dah agak. Masih bertengkar kan? Tengkar mulut. Aku sikit pun tak risau Rawi kalau dia bergaduh dengan orang lain. Aku risau dia bergaduh berdua saja. Sebab tu saya tinggal diorang dua saja. Selagi saya kat sana. Tak baik diorang. Ni saya tak ada ni harap-harap diorang berubahlah. Saya ada beritahu kawan kat sini tu. Tak tolong diorang nanti. Panggil saya Betten. Rawi suruh bawa. Okey, tutup. Main gasing pula. Baloh pula. You main benda lain lagi. You masuk dalam tu. Baik, baik. Baik, silakan. Ni mana satu kem, mana satu sepul ni? Kawan sepul. Duduklah. Kita kena tahu latar belakang Jaya dulu. Kalau tidak, kita nak masuk lagu mana? Tak apa, bang. Kita cuma nak tahu dia kat mana je. Jangan berani bodoh. Berani pun kena cerdik. Abang dia kalau bukan sebab kena Rawi, abang dia tak masuk capa benda ni. Abang dia bukan kena apa, dua beradik ni. Jadi, kalau nak minta tolong abang dia kat, kena ikut cara abang dia lah. Jai, masa ni. Ni Jaing, adik tiri abadeng. Dia ni, kalau nak kira kat berani ke debel ni, abadeng dengan Jaing ni boleh tu nak hilangkan Jaya tu. Kalau debel berani. Tapi kita tak buat gitu. Apa apa? Sebabnya, kita kena fikir banyak perkara. Jaya ni bukan setakat Cini ni sah. Dia tu, seluruh patah timur. Rehat dulu. Kita buat kira esok. Abang Din. Kalau boleh nak settle hari ni juga.
mak kat hospital tu? Esok baru dia ada. Malam ni dia bertolak daripada pasir mah. Jai tahulah, Jai ni orang dia. Tapi, Jai ni, dia tolong abang dia lagi. Walaupun, abang ni abang tiri. Eh? Tak ada setiap daruh abang dia pada tubuh dia tu. Tu bang, kita bang nak pergi cek homestay. Rehat sini lah dulu. Malam ni kita boleh setengah banyak-banyak. Tak apalah bang. Duduk dulu. Jangan duduk belorak, duduk dulu. Kita minum-minum air, kita makan nasi, berapa semua dulu. Rehat pasal kita kecek. Jangan duduk gaduh kak, jangan duduk belorak. Kau pinta dulu balada seorang teman yang berbekal dengan satu tekad mencari jalan pulang. Kisah gejolak jiwa dan badan tersirat dan suratan. Coba menghapuskan kesakitan, merintih meraung pinta keadilan atas nama sebuah cinta maknawi. Lagu nama perjalanan sepi. Bahu kanan dan kirinya adalah teman akrab, memikul beban asmara birahi tiada kehabisannya. Tubuh manusia ini kekadang lupa dia manusia. Sebutir pasir sebuah pantai, batu bata dari sebuah kota, cerminlah, cerminkanlah kejadian ini di dalam sebuah panggung sandiwara rasa. Inilah lagu kau pinta dulu, balada seorang teman yang berbekal dengan satu tekad mencari jalan pulang. Desa gejolak jiwa dan badan tersirat dan suratan. Coba menghapuskan kesakitan, meraung meminta suaranya kedengaran. Oh, oh, rindu apalah berujungmu.
boleh dah jangan peduli kan. Kalau kau mati dekat hotel tu macam mana? Tak biasa? Dan kau diam jangan bunyi. Masih pergi hospital tu? Kena jahit tu? Kita sendiri tak boleh jahit eh? Sini kena kampung je, baik pergi hospital kerajaan. Sana semua ada. Yalah, nanti saya pergi. Tapi doktor, bagi je lah buat apa-apa. Ya, nanti saya bagi. Tapi pastikan pergi hospital juga. Bawa terus. Mana pula ni? Eh? Buka. Ada tu air lagi. Ini bawa balik klinik. Macam mana nak beradab dengan Jaya kalau sakit gini? Eh? Rehat dululah. Esok dah okey baru pergi. Tidak pun balik dulu. Balik rumah. Mari balik rehat rumah. Kalau tak sini rehat rumah, boleh rehat sini. Masuk sini dulu. Eh? Masuk rehat sini. Saya pula ke mana? Okey. Saya okey, Bandin. Biar saya hadap Jaya tu seorang. Bukan nak gaduh, nak ambil geran je. Mu ingat mudah ke nak hadap dengan Jaya seorang? Eh? Mu tak saya gaduh. Dia lah ke mana? Bang, tak apa. Saya okey ni. Tak boleh. Rawi suruh abang jaga dia tolong mu. Jadi abang tak benarkan. Rawi tu walaupun dia mudah sebaya dengan mu, tapi abang hormat dia. Dia pernah tolong abang tu. Nanti apa dia panggil Jai. Abang bincang dengan dia lagu mana. Siasat dulu pasal Jaya ni. Eh? Lepas tu baru kita pergi. Mai. Mai masuk-masuk. Lihat. Barang-barang dulu ke apa. Mai. Mari masuk. Mai. Dapat geran dia orang cari tu. Kau boleh sikit. Baliklah dia orang tu. Kau tak hari ni. Esok. Tak payah risau. Kau dah tentu dia dua beradik tu tak beraduh. Nak risau apa? Risau dia belum adiknya. Bang, kalau lah arwah ayah dulu bagi kita jaga Kiman dekat rumah kita sendiri, bang. Tentunya tak bermusuh sampai sekarang, bang. Jangan putus doa dengan Tuhan. Doa saja. Minta Allah buka peta hati dia ke beradik tau. Awak sabar. Rehat. Bukan doktor santai. Suruh rehat. Bukan berat badan dia. Berat fikiran sekali. Mana saya tak fikir, bang. Semuanya main ke kepala saya, bang. Tak
nak pergi cek Jaya. Abang ni cek Jaya. Ambat. Balik cepat. Kau duduk sini ya. Biar aku pergi seorang. Kes aku. Aku yang buka, aku yang tutup. Kau tak ada kena-mengena. Gambar aku muka depan paper. Nama aku pun ada. Aku yang masuk lokap. Kau sakit. Kau baring je lah kat dalam. Tak nak aku jual kes aku kat orang lain. Ya? Memang aku orang lain dengan kau. Tapi yang terlentang kat hospital sekarang ni, makku. Jaya dah ada sini. Boleh bang, kita pergi sekarang. Nanti dulu. Aku tak ambil kecek lagi. Aku pun sebenarnya dah lama dah nak ke Jaya ni. Tapi kita kena plan. Sebab dia gitu je. Dia bukan budak-budak. Bukan sehari dua dalam dunia jahat ni. Aku tak nak timbul kau cadang. Kita buat sama-sama. Saya cuma nak cerita masalah saya je. Eh, mu ingat aku nak guna kamu berdua ke? Bukan. Kita sama-sama. Gini. Jaya akan bawa masuk orang Bangladesh ke ladang kelapa sawit. Jaya akan ikut dia. Dia tukar kereta. Kita tunggu dia situ. 10 hari esok, ladang sawit. Abang dia tak boleh pergi. Sebab dia kenal Jaya. Dia tahu Jaya ini abang dia. Orang lain akan sambung esok. Yang penting sekarang ni, dia kena tahu tau kenapa kita orang cari dia. Kes kita orang, bukan kes lain. Itu hamu. Abang dia nak dia mati ya? Kita bukan nak bunuh dia, Abadin. Abadin, kita orang bukan pembunuh. Kita orang bukan orang jahat. Kes Abadin tak sama dengan kes kita orang. Kes Abadin, Abadin settle sendiri. Jangan suruh kami bunuh orang dengan kes Abadin. Itu kerja budak aku. Ha, ni. Tuala sejadah. Yang tekak. Pagi esok, kita makan pagi di rumah lah. Lepas tu, ada orang mari ambil. Naik kereta tu lah. Tinggallah kereta musim ni. Apa dia nak tidur lah. Tidur dulu lah. Kau dah makan antibiotik belum? Oi. Aku tanya ni. Ya, dia. Pasal kita terlibat dengan kes bunuh esok. Ya, selabut kepala aku ni. Kalau aku ataupun Jaya mati sebab kes kita ni, lain. Aku hati. Ni kes lain menumpang. Apa kita nak buat ya? Kita buat apa yang patut kita buat lah. Kau buat apa yang patut kau buat. Buat apa? Kau buat. Dan tidur.
Jai. Eh, budak dua beradik ni tak ada dah ni. Bangun-bangun tengok tak ada dah ni. Eh, cuci kelih dah. Mana lagu mana ni kejap ni. Hei, kacau belen kita ni. Ya. Ha, baik. Mana dia pergi? Ah, kat dengar kata orang ni budak dua beradik ni ni. Habis tu tak payah buat sarapan lah. Habis tu aku tak payah makan. Apa dia? Mundur orang apa dia? Jaya siapa Jaya? Mundur orang apa dia? Oh, tu Abang. Oh, ya. Upok mencari aku. Nak tahu Abang mulut mana tu? Balak buat dia. Ya, Abang. Tak besar isi kata haram. Haram. Peduli apa? Aku beli dah Abang tu. Aku nak isi gajah lima apa kat aku? Nama dalam geram tu nama aku tu. Lepas tu lah ni nak gerai aku? Mau nak bank? Kau nak gerai? Kau mau nak aku? Kau cari abang.
panggil aku adik tadi. Kau adik aku sama mak. Betul kan? Jom kita jumpa mak. Yang aku nak tengok sangat, hari ni aku dapat tengok orang berpeluk sambil senyum. Kau okey orang ni? Orang adik-beradik. Manusia. Itu bukan anjing. Suaranya kedengar.